وبركاته. بسم الله الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustaz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sanifu rahimakumullah. Qala al-faqih Abu Samarqandi, tuba liman rawaqahu Allahul fahma wa ayqadahu min sunnatil ghaflati wa faqahu litafakkuri fi amrin khatimatihi. Kata Abu Samarqandi, beruntunglah bagi orang yang diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, kepahaman atas agama, sehingga kalau orang ini paham atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah melaksanakan perintah Allah. Dan apabila kita diberikan kepahaman oleh Allah, disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bi khairin faqahu fid din," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka akan dipahamkan agama. Jadi, pahamkan agama ini mudah melaksanakan perintah Allah, mudah menjauhi larangan Allah dengan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diingatkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perbuatan-perbuatan yang lalai. Karena pada dasarnya manusia ini banyak perbuatannya lalai. Artinya tidak disertai zikir kepada Allah, perbuatannya sia-sia. Maka beruntung yang diingatkan oleh Allah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang namanya sifat kelalaian. Karena jika di dalam diri kita itu ada sifat lalai, yang namanya lalai, Pak, maka banyak hal yang disia-siakan. Waktunya banyak disia-siakan, tenaganya banyak disia-siakan, ucapannya banyak disia-siakan. Dan orang lalai bisa enggak ingat. Enggak ingat apa? Enggak ingat sholat. Bahkan kadang-kadang sama keluar pun enggak ingat. Kalau sudah terlanjur kepada yang namanya perbuatan lalai. Dan beruntung juga bagi orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, kekuatan untuk berpikir. Berpikir apa? Berpikir tentang akhir daripada permasalahannya. Dengan kata lain, bagaimana akhir daripada kehidupannya. Kenapa dibilang untung? Karena sedikit daripada manusia yang dia diberikan kepahaman oleh Allah atas agama. Dan sedikit juga orang yang sadar daripada sifat lalainya.
juga sedikit orang yang dia mau berpikir tentang masalah akhir daripada kehidupannya. Yang dia pikirkan apa? Yang dia pikir bagaimana urusan dunia saja. Jadi enggak banyak orang yang memikir bagaimana akhir daripada kehidupannya. Bagaimana masa depan akhiratnya? Karena yang dipikirkan cuma masa depan dunia. Tapi enggak pernah berpikir masa depan akhirat. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, yang ada di pikirannya bagaimana supaya hidup enak. Tapi tidak pernah terpikirkan bagaimana matinya enak. Jadi yang dipikirkan bagaimana hidup enak, tapi enggak terpikirkan bagaimana mati enak. Karena yang namanya hidup enak, kalau sudah tua Pak, keenakan ini banyak dicabut oleh Allah. Coba bayangkan, dari muda numpuk harta sebanyak-banyaknya demi masa depan. Dengan harapan apa? Tuanya nanti bisa hidup enak. Hartanya banyak, duitnya banyak, tapi ternyata setelah tua enggak bisa juga hidup enak. Kenapa? Karena orang yang sudah tua ini makan pun sudah banyak pantangan. Kalau orang sudah banyak pantangan, Pak, kan itu enggak enak juga dah. Mau makan daging pantangan. Mau makan durian pantangan. Makan gulai pantangan. Lalu apa enaknya? Tidur pun juga kurang enak juga. Apalagi udah usia di atas 60, 70 misalnya itu, tidurnya itu bentar-bentar bangun. Bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun, gak bisa menikmatin. Nah, disinilah perlunya kita pikirkan, bukan hanya kita mikirin hidup enak, tapi yang kita pikirkan bagaimana juga mati enak. Kenapa? Karena kematian ini, saudara, adalah pintu daripada menuju akhirat. Makanya orang kalau ke akhirat harus meninggal dulu, Pak. Meninggalkan dunia dulu baru bisa ke akhirat. Tapi kalau enggak meninggal dulu, maka enggak bisa ke akhirat. Nah, disinilah kita kembali bahwasanya kata Abu Lais Samarqandi, beruntung bagi orang yang diberikan kepahaman oleh Allah. Beruntung bagi orang yang diingatkan daripada kelalaian oleh Allah. Dan beruntung juga bagi orang yang diberikan fikir bagaimana agar supaya akhir daripada kehidupannya husnul khotimah. Karena fikir ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ini fikir. Dan kemuliaan seseorang ini tergantung bagaimana fikirnya. Kenapa? Karena fikir nikmat besar daripada Allah. Sehingga dengan fikir, perkara yang enggak mungkin bisa jadi mungkin. Contoh gini, besi pada dasarnya kalau ditaruh di air, besi ini tenggelam, ini dasarnya. Tapi karena dipikirkan oleh manusia dengan berbagai macam usaha dan pikiran, maka besi yang sifatnya tenggelam ini bisa menjadi angkutan dari satu pulau ke pulau yang lain. Kenapa? Dipikirkan itu besi. Begitu juga besi yang sifatnya kalau ditaruh di udara, dilempar, ini jatuh ini besi. Tapi karena dipikirkan oleh manusia dengan kekuatan pikiran itu, maka besi bisa terbang. Sehingga bisa menjadi angkutan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Kenapa? Karena dipikirkan. Nah, makanya kalau pikiran kita kita arahkan kepada urusan dunia, maka dunia kita maju, Pak. Bisnis kita maju, jabatan kita maju, semuanya maju. Kalau kita arahkan kepada urusan dunia, dunia kita maju. Nah, majunya dunia kita tanpa kita pikirkan akhirat, maka kita hanya mendapatkan dunia saja. Dunia banyak kita dapatkan, tapi menikmatin juga belum tentu. Sehingga bisa jadi di akhiratnya kita enggak dapat apa-apa. Kenapa? Pikiran kita kita arahkan kepada urusan dunia.
Tapi di saat pikiran kita, kita arahkan kepada urusan akhirat, maka akhirat kita akan maju. Artinya apa? Artinya persiapan akhirat akan semakin mantap. Apa bentuk persiapan akhirat? Perintah Allah. Itu bentuk daripada persiapan akhirat. Kenapa? Karena masing-masing kita mau ke akhirat. Cuman ada orang yang mempersiapkan untuk kehidupan akhirat, ada orang yang tidak mempersiapkan daripada kehidupan akhirat. Makanya orang yang rajin majelis taklim, berjamaah ke masjid, baca Quran, zikir, perintah Allah dijalankan, sunnah Rasul dijalankan, orang yang seperti ini berarti persiapan untuk kehidupan akhirat. Karena ada juga orang mau pulang ke akhirat tapi enggak ada persiapan akhirat. Waktunya sholat dia enggak sholat. Jadi menghabiskan umurnya kadang-kadang di pos ronda sendirian, ngelamun kadang-kadang. Atau bahkan menghabiskan umurnya sambil main gaple. Kadang-kadang menghabiskan umurnya di kolam pancing, walaupun gak mancing, nongkrong aja. Ada seperti itu. Artinya apa? Dia mau pulang ke akhirat, tapi tidak pernah mempersiapkan bekal ke akhirat. Ya ibarat orang pulang mau pulang kampung, tapi gak punya bekal, Pak. Suruh cari bekal, gak mau. Ngambek diajak kerja. Lah makanya orang yang semacam ini bakalan sengsara ini orang. Udah tahu di Jakarta udah mau digusur, diuber-uber Satpol PP, tiba-tiba kagak ada persiapan pulang kampung ke Jawa, kan bisa jalan kaki itu. Lah ya kalau masih muda, kalau udah tua, ya. Jalan kaki udah kagak kuat, bekal kagak ada. Kan sengsara di jalan itu namanya.